Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Fighting Heroes, dan di kesempatan kali ini kita akan coba ya si Ultraman Egg ini untuk masuk ke mode duel ya. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi mode duel kita yang sudah dapat poin 3846 ya. Kita akan coba lanjut lagi. Oke, kita coba cari apakah Ultraman Egg ada. Oke, ada ya. Dan tentu saja kita akan kawal dengan si Titas dan Taiga ya. Oke, kita ketemu dengan Bro Hoju. 3874 ya. Selisih sedikit dengan kita. Oke. Semoga sih lancar ya ini ya. Nggak ngebug ataupun macet-macet ini. Waduh. Oke, kita langsung skill 1 dulu. Waduh. Oke, kita langsung ulti aja, jebret. Oh, ternyata sudah mati ya tadi ya. Waduh, kabur. Oke. Untung kita masih bisa lolos ya. Waduh, kabur dulu. Oke. Oke, ternyata titasnya bisa dibunuh sama si Mecha Galactronnya ya, Mecha Gomora ya. Waduh, kita mati nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya lumayan lah ya. Oke, oke, dia mendekat. Dia mendekat, itu salahnya dia sendiri. Waduh. Oke, kita ulti, semoga kena. Jebret, kasih beng. Aduh, cepet banget dia ya. Oh, dia berarti kondisinya lagi oke. Kita juga skill bro, kasih lagi kena. Oke, jadi dia taktiknya itu pakai glitch terus dia serang-serang terus ya. Jadi dia bisa nembus ya. Wadidoh, mantep juga ya strateginya dia ya. Oke, ada Bro Beloved. Aduh, oke ya, kita lanjutkan teman-teman ya. Wah, tadi malah force close ya. Oke, kita masuk lagi. Ini ketemu dengan Bro Evil Angel ya. Wadidoh. Oke, dia 3974 ya, udah hampir 4000 aja dia. Oke, kita kasih Gomora dulu. Oke, langsung kita ulti. Waduh, kita yang kena kah? Untung nggak kena ya. Oke, entahlah tadi yang kena siapa, bingung saya. Oke, kita kasih. Mantap, sadis sekali sih ini. Oke, Ultraman Tetesnya sudah keluar. Oke. Waduh, bahaya, titasnya bahaya. Kita kasih lagi cebret. Waduh, susah. Kita harus full skill dulu baru bisa lawan si titas ya. Kalau enggak kita yang dibantai sama titas. Oke, kasih dulu jebret. Oke, hampir kena kita. Aduh, kita nggak punya glitch ya. Iya, ini dia saatnya. Oke, oke, aman. Ini masih ada Noah tapi ya di belakang ya. Waduh, nyawa kita tinggal sedikit. Oke, kita tangkap. Langsung kita juga ulti. Aduh, sayang sekali. Oke, semoga kena. Jebret. Oke. Waduh, kita kecolongan. Oke.
Oke, ih, oke, hampir aja kita kecolongan ya. Oke. Wah, ini Brunopti ini. Sekarang dia poinnya berapa ya sekarang ya? Sering banget ketemu dengan Brunopti. Wah, pantas ya dia udah hampir 4000 aja ini. Oke. Kita coba keluarkan dulu. Oke. Semoga kena. Nggak kena ya. Oke. Diroyok dia sama si Mecha Gomora. Oke. Kita harus siap-siap ini bahaya. Oke. Cepet sekali ya sih. Waduh, ngeri. Oke. Jebret. Kasih. Aduh. Wah, gila sih. Kenapa dia bisa tembus ya? Oke. Oke, kenapa dia bisa tembus ya? Wadidoh, wadidoh. Oke, kita tunggu. Kasih jebret. Pukulan 1000 bayangan. Waduh. Oke, kita juga punya glitch. Waduh. Aduh, kita kalah ya. Waduh, turun lagi poin kita. Itu belum Brunopti ya. Waduh, waduh. Oke. Memang untuk Ultraman X ini kita saya belum terlalu paham timing-timingnya ya. Memang dia cukup bagus serangannya, efektif lah ya, tapi saya masih belum tahu persis kombo-kombonya enaknya pakai yang mana dulu ya. Oke. Jebret, waduh, meleset. Jebret, aduh. Oke. Oke, titasnya udah keluar. Kita kasih. Oke, kita harus punya skill ya. Kalau nggak punya skill, itu sangat bahaya sekali untuk lawan musuh-musuh di sini. Oke. Kita kabur dulu. Semoga arahnya ke sana ya. Semoga kan ngejar ke kita. Tetap ngejar ke kita. Oke, tapi nggak terlalu parah. Oke. Kita keluarkan dulu dan kita keluarkan langsung skill. Tuh, mantap gobel ya. Oke. Wah, tapi tadi poin kita udah turun banyak ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kombinasi si Mecha Gomoranya ini cukup mantap ya bersama si Ultraman X ya. Oke, kita keluarkan dulu skill 1 dulu seperti biasa. Oke. Langsung kita kasih jebret. Oke, kena dia. Oke, mati ya. Oke, Fuma. Oke, kasih Fumanya. Iya, mantap. Asal kita tahu timingnya dan sudah tahu radius-radiusnya serangannya, itu kita efektif ya. Tapi kalau kita nggak tahu radius serangan setiap skill-skillnya, terus kira-kira itu kombonya berapa lama, itu akan sangat sulit sekali menggunakan karakter apapun ya. Jadi karakter sebagus apapun, kalau kita nggak tahu jarak serangannya dan seberapa lama dia akan menyerang, itu ya kita pasti akan kalah ya. Oke. Waduh. Wadidoh. Oke.
Ini nggak keluar ya si siapa namanya Mecha Gomoranya ya, waduh. Dan lama sekali ya baliknya ya. Oke. Semoga kena ini. Waduh. Masih kalah ya. Drut. Drut. Oke. Oke. Asih. Oke, kena ya. Mantap. Asal sudah mulai terbiasa ya, memang enak-enak aja, tapi tadi masih ragu-ragu ya. Oke. Kita kasih hahaha jebrut. Sayang sekali dia pas jatuh. Oke, mantap jiwa ya, gila ini. Oke, Ultraman X sudah mulai terkuasai walaupun masih ragu-ragu ya. Oke, ada Bro Bad Girl nih. Berapakah dia poinnya? 39 ya. Oke, kita keluarkan lagi Mecha Gomoranya dulu. Oke, kabur. Kita kasih. Jebret, kasih lagi. Sudah mati dia. Oke, kita cari aman dulu. Iya. Kita langsung serang aja. Oke. Dia bingung ya nyerang. Dia posisinya mau nyerang si siapa bingung. Oke, dan kita serang dari belakang tadi dia. Oke. Pukulan dari binjainya semakin sadis ya. Wadidoh. Sabar, tunggu sabar sebentar. Ayo, glitchernya. Iya, kena kau. Mantap jiwa ini. Oke, dapat 21 ya poin kita tadi. Oke, waduh. Oke, satu kali lagi lah. Semoga sih menang ya. Ya, ini menang kalah kita akhiri dulu ya, biar videonya tidak kelamaan ya. Oke, kita sudah satu lagi, udah ke 3.900 ya. Wah, ini taiganya Taiga Tristrium ya, bahaya juga ini. Oke, kita kasih. Oke, kita kasih lagi jebret. Biarkan dia bertarung dengan si Gomoranya ya. Karena pasti kita menang ya. Bagaimanapun Gomoranya itu nggak bisa dibunuh ya. Oke, mantap jiwa. Oke, nggak bisa ya, jangan ya. Habis ya glitter saya ya bro. Oke, kita kasih lagi jebret. Kasih lagi. Oke, mantap jiwa. Oke, dia di tengah-tengah ini. Dia akan milih siapa sekarang. Kita kasih pukulan dari dua arah. Oke, kasih lagi. Oke. Oh, ternyata sudah habis ya. Gomoranya sudah habis tadi. Oke, mantap jiwa ini sih. Wah, OP BGT ya. Sadis banget ya, bikin musuh bingung mau nyerang yang mana ya. Dan kita bisa sebaliknya menyerang dari belakang jika dia salah sasaran ya. OP banget ya si Ultraman X ini ya, di mode biasa story ataupun di mode duel ya, dia sangatlah karakter yang OP banget ya, asalkan kalian bisa menguasai skill-skillnya dan tahu jarak setiap skill-skillnya ya. Jadi serangan kalian akan efektif dan tidak ada serangan yang sia-sia ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.